Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada seluruh jemaat, setia pendengar firman Tuhan lewat lembaga Anthony Chang Ministry International. Apa kabar jemaat sekalian? Online Sunday Service hari ini temanya adalah harga sebuah ketaatan. Kontemplasi part 17, kontemplasi bagian ke-17. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian saja, yaitu dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman sudah kita baca. Sekarang saya mengajak setiap jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, boleh menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami ingin cinta Tuhan, kami ingin mengiring Yesus. Ajar kami di dalam ketaatan kami Tuhan untuk mengiring Engkau. Beri kami firman yang kuat meneguhkan rohani kami. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Apa kabar? Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah harga sebuah ketaatan. Harga sebuah ketaatan. Kontemplasi part 17. Kontemplasi sudah sampai di bagian ke-17. Ya, jemaat sekalian ya. Dari 1 sampai 17. Saudara-saudara sekalian, tema ini menarik, saudaraku. Karena ketika bicara mengenai ketaatan, ini menjadi suatu challenging, menjadi suatu pergumulan bagi setiap kita orang percaya yang mau mencintai dan mengikuti Tuhan Yesus. Loving and following Jesus. Ketaatan menjadi suatu tema yang sangat menarik, sangat menantang bagi setiap kita orang percaya untuk menggumulinya. Jemaat sekalian,
saya langsung direct kepada pembahasan jemaatku. Jadi suraku perlu konsentrasi supaya bisa mengerti dengan pas, dengan tepat dan benar. Saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara mengenai harga sebuah ketaatan, saya bagi menjadi empat kota. Menjadi empat kota. Kota pertama, Tuhan itu sendiri. Kota kedua itu believer, orang percaya. Kota ketiga, what to obey, apa yang harus kita taati. Dan kota keempat, obedience in action, praktek ketaatan. Jadi ketika kita bicara mengenai ketaatan suraku, saya bagi menjadi empat kota. Jemaat ingat, empat kota. Kita step by step, saudara-saudara sekalian. Kota pertama, Tuhan itu sendiri. Ketika kita bicara mengenai ketaatan, tentunya ketaatan baru bisa dipraktekkan ketika ada perintah untuk kita taat. Benar jemaat sekalian. Dan perintah itu dalam konteks kita tema hari ini adalah datangnya dari Tuhan. Tuhan menjadi source, Tuhan menjadi sumber perintah untuk supaya kita taat. Jadi kotak pertama sudah tidak jadi masalah, saudaraku ya. Kotak pertama, no problem at all. Jadi Tuhan menjadi sumber perintah untuk kita taat akan perintahnya. Oke? Nah, kotak kedua, saudaraku. Kota kedua ada believers, orang-orang yang percaya. Dalam konteks kita ini, saudaraku, orang-orang percaya ini, saya lihat ke dalam kitab suci, hari ini korbannya menggunakan berpikir secara integratif, jemaat sekalian. Saya ambil beberapa tokoh dari Alkitab. Dari Abraham, dari Yosua, dari Maria dan Yusuf, dan dari Yesus Kristus. Jadi kita ada empat pokok dalam kitab suci itu, kita bahas tentang ketaatan. Oke jemaat, continue, perhatikan. Saudara-saudara sekalian, ketika bicara mengenai kotak pertama, Tuhan sudah tidak jadi masalah. Ketika bicara mengenai kotak kedua, believer, orang-orang percaya, saudaraku, orang-orang percaya, itu juga tidak jadi masalah. Karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika kita masuk kepada kotak ketiga, saudaraku, what to obey, apa yang harus ditaati, ini menjadi suatu problem tersendiri bagi setiap kita orang percaya. Nyimak poinnya, saudaraku. Kotak ketiga is a problem. Ada suatu masalah. Perhatikan dengan baik. What to obey, apa yang harus ditaati? Apa yang harus ditaati? Saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat di Alkitab dari empat pokok yang saya bahas itu, Abraham, Yosua, Maria dan Yusuf, dan Yesus Kristus, apa yang harus ditaati itu clear, itu jelas, saudaraku, jelas. Clear ya, saudaraku, ya, jelas. Kalau untuk Bapak Abraham, kita ambil contoh kasusnya adalah bawa anakmu yang kamu kasihi, yakni Ishak, ke Bukit Moria, persembahkan dia sebagai korban bakaran hidup. Itu perintah Tuhan. Abraham harus taat. Jadi, apa yang harus ditaati, perintahnya clear, jelas. Persembahkan anakmu sebagai korban bakaran hidup ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Itu jelas, saudaraku ya, clear. Bagaimana dengan Yosua? Sama. Ketika Musa sudah mati, Tuhan memanggil Yosua, abdi Musa itu, untuk pergi menduduki tanah perjanjian. Kemana kau pergi, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan menghadapi engkau. Di mana kakimu menginjak tanah itu, aku berikan kepadamu. Seperti yang sudah kujanjikan kepada bangsa Israel, Tuhan bersumpah. Jadi panggilan untuk Yosua mentaati perintah itu jelas. Pergi untuk menduduki kota perjanjian, saudaraku. Tanah perjanjian. Jelas ya, saudaraku ya. Dan untuk Maria dan Yusuf juga clear, jelas. Salam bagimu, hai Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak yang akan menjadi juru selamat bagi orang berdosa. Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan lahirkan seorang juru selamat
kepada Yusuf clear perintahnya, kepada Maria clear perintahnya lewat malaikat, supaya mereka taat menjalankan tugas panggilan untuk melahirkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Clear, saudaraku ya? Jelas ya? Untuk Yesus Kristus juga clear perintahnya. Aku diutus oleh Bapa untuk mati di atas kayu salib, menebus orang berdosa. Itu clear, saudaraku. Perintahnya clear. Yesus menjalankan ketaatannya lewat perintah Bapa dari surga untuk mati di atas kayu salib untuk menebus orang berdosa. Jadi perintahnya, kotak ketiga, what to obey, itu clear, jelas saudaraku, clear. Nah sekarang jemaat menyimak pelan-pelan. Saudara-saudaraku, untuk kotak ketiga ini memang suatu problem saudaraku. Bagaimana dengan kita? Kalau ketaatan secara umum, saudaraku, working is a calling, bekerja suatu panggilan. Melayani pun suatu panggilan, berkhotbah pun suatu panggilan. Married is a calling, menikah pun suatu panggilan. Beranak cuculah, itu kan suatu panggilan, saudaraku. Tidak menikah itu suatu pilihan. Nah, saudara-saudara sekalian, itu adalah ketaatan secara umum. Karena orang yang tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pun, mereka menjalankan hal yang sama. Sayang keluarga, sayang anak cucu, hidup dengan baik, kerja, kuliah, menikah, berusaha, itu panggilan ketaatan secara umum, saudara sekalian. Tetapi ketika kita persempit konteksnya, masuk ke dalam konteks orang percaya, ketaatan itu, panggilan ketaatan itu secara khusus, saudaraku. Karena sudah berkaitan tentang pelayanan di gereja Tuhan. Itu sudah beda, sudah tidak sama. Tapi secara umum, orang tidak percaya pun akan melakukan hal yang sama. Nah, saudara sekalian, untuk konteks ini, untuk poin ini, jemaat harus menyimak dengan pas, saudaraku. What to obey, kotak ketiga itu, saudara sudah jelas. Saudara harus klarifikasi dulu hal ini. Mungkin ada jemaat yang berpikir, aku gak ngerti Pak Pendeta. Gak tahu hari ini mau buat apa, bisnis pun bingung. Ya. Aku anak muda, kuliah juga kagak, kerja juga enggak. Gak ngerti what is life for, Pak. Nah, kalau saudara sudah pemuda, atau saudara sudah sebaya, tidak tahu harus berbuat apa, ada something wrong dalam hidupmu itu. Kamu bukan orang yang giat, kamu bukan seorang fighter untuk menggumuli panggilan hidup, saudaraku. Itu bisa asal hidup. Jadi tidak ada gairah, spirit, kekuatan, kesungguhan untuk menekuni panggilan. Itu problemnya, saudaraku. Itu problemnya. Hidup apa adanya. Waktu lewat begitu saja. Asal ada panggilan, ada pekerjaan, nantilah kapanlah. Kalau ada waktu, orang seperti itu biasanya. Akhirnya pada saat sudah pemuda, pada saat sudah sebaya, bahkan sudah usia 50, doing nothing. Gak buat apa-apa. Tidak mungkin orang yang diberkati Tuhan, hidupnya tanpa ada arah hidup. Tanpa ada suatu planning dari Tuhan. Tanpa ada suatu rencana Tuhan dalam diri orang percaya itu. Tidak mungkin. Yang mungkin adalah orang itu malas. Orang itu tidak berpikir kreatif. Orang-orang demikian itu hidup sesuka hati. Ya, tidak ada fighting spiritnya. Itu loh saudaraku. Oke? Jadi kotak ketiga, what to obey, ketika masuk dalam konteks khusus kita orang percaya saudaraku, itu sudah masuk dalam konteks pelayanan. Jelas hidupmu? Sampai poin ini dulu. Abraham jelas. Yosua jelas. Yusuf Maria jelas. Bagaimana dengan jemaat? Panggilan apa? Pelayanan, pekerjaan, kuliah, menikah, doing business, jelas gak panggilanmu itu? Ini harus clear loh poin ketiga ini saudaraku. Kalau tidak nanti kita masuk ke poin kotak keempat, obedience in action itu problemnya lebih besar. Jemaat sekalian, lebih besar. Pelan-pelan menyimak khotbah hari ini. Gimana dengan kotak ketiga ini? What to obey? Dalam konteks ketaatan umum, sudah saya jelaskan. Dalam konteks ketaatan khusus, dalam konteks kita orang percaya, apa pelayananmu di gereja? Sebagai apa di gereja?
sebagai pelayan, sebagai diaken, sebagai majelis, sebagai pendoa, sebagai pendeta, sebagai konselor, sebagai dosen teologi, sebagai mahasiswa teologi. Dalam konteks seperti suraku, itulah ketaatan yang harus dijalankan. Panggilan itu harus clear, suraku. What to obey, itu harus clear. Jadi nanti obedient in action itu lebih gampang untuk dipahami. Oke jemaat, berhenti sebentar. Udah clear belum poin ini? Saya masih ragu Pak Pendeta. Apa saya dipanggil menjadi pendeta atau tidak? Nah itu proses harus digumuli, benar. Tidak bisa serta-merta bangun dari tidur mau jadi pendeta. Ah, enggak begitu suraku, enggak begitu. What to obey itu bukan suatu hal yang mudah juga loh. Karena apa yang Tuhan perintahkan kepada satu orang, orang lain, dan kepada orang lain itu suraku, gak sama dan panggilannya bisa menjadi unik sekali. Mau contoh yang luar biasa, yang spektakuler. Ingat gak Nabi Hosea? Ingat Nabi Hosea? Tuhan suruh loh itu. Tuhan suruh Nabi Hosea, kawinilah perempuan sundal, dan lahirkan 3 anak. Anak pertama kasih nama Yisril. Anak kedua kasih nama Lo Ruhama. Anak ketiga kasih nama Lo Ami. Dari perempuan sundal, Hosea disuruh menikahi Gomer, suraku. Coba kontekstuasi ke zaman sekarang. Pendeta disuruh menikah kepada perempuan sundal. Carilah perempuan sundal di daerah orang malam, jam 00.24 ke malam, banyak tuh suraku. Kawinin mereka. Gak gampang kan? Itu perintah Tuhan loh. Tuhan yang suruh loh itu jemaat. Tuhan yang suruh. Bapak Abraham, persembahkan anakmu. Tuhan yang suruh loh saudaraku. Tuhan yang suruh loh. Ya saudara-saudara sekalian, poin ini kotak ketiga ini, what to obey. Saya harus clear, jemaat juga harus clear, harus jelas. Udah? Nah kalau sudah, udah kita masuk kotak keempat. Kotak keempat, obedience in action is a big, big problem. Masalah menjadi besar. Nah sekarang, sebelum masuk ke situ, saya perlu membahas sesuatu yang lebih oke, artinya menolong kita memahami obedient in action. Jemaat menyimak. Tuhan Yesus dengan kita, itu berbeda jemaat sekalian. Berbeda. Obedience-nya dalam obedient in action-nya, suraku, itu berbeda. Tuhan Yesus dengan kita dalam what to obey-nya itu berbeda, jemaat sekalian. Perhatikan dengan baik. Bedanya apa, Pak Pendeta? Tuhan Yesus ketika what to obey yang dia pahami, suraku, dalam konteks Tuhan yang Maha Tahu. Ingat ya, Yesus Kristus obey, what to obey-nya, kotak ketiganya, dalam konteks obey sebagai Yesus yang Maha Tahu. Maka di Alkitab Yesus selalu mengatakan, Anak manusia akan diserahkan, disalibkan, pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Yesus tahu loh, ada di antara kalian yang akan menyerahkan aku. Jadi Yesus obey di dalam kemahatauannya. Sementara kita obey di dalam sedikit tahunya kita. Ini problem suraku. Perhatikan poin ini menjadi penting supaya tema ini menjadi menarik. Center poinnya adalah poin ini suraku. Yesus obey di dalam kemahatauan Tuhan Yesus. Kita obey di dalam sedikit tahunya kita. Ini luar biasa jemaat sekalian. Perhatikan, saya jelaskan lebih detail sedikit. Dan kita tidak pernah akan bisa seperti Tuhan Yesus dalam obedience, in action itu, gak bisa. Saudara, coba saudara bayangkan. Kita disuruh taat, punya kemampuan Maha Tahu. Itu mengerikan, jemaat sekalian. Itu mengerikan. Misalnya saudara disuruh pergi mission trip ke satu kota pedalaman begitu. Sebelum pergi, saudara sudah kan Maha Tahu, sudah tahu semua. Saudara akan disalib di situ, saudara akan dibuka pakaiannya, saudaraku, dipermalukan di situ, saudara pergi. Saudara pergi, sudah tahu semua loh. Tidak akan pergi,
tawanya ada kerusuhan aja juga nggak pergi kok. Pakai berbacam alasan kita. Nggak jadi mission trip, ah anak lagi sakit, lagi nggak enak badan, lagi mencret, 1001 alasan. Karena kita tahu di situ akan ada kerusuhan. Nggak mungkin kita bisa. Tapi Yesus Kristus, saudaraku, ketika menjalankan ketaatannya, dia sudah tahu semua. Dia tahu semua. He did come. Dia tetap datang untuk menjalani ketaatan itu. Itu luar biasa, jemaat sekalian. Dan kita tidak punya dimensi seperti itu. Dimensi kita adalah, kita obey, obedient in action, di dalam sedikit taunya kita. Di dalam limitasi kita. Di dalam keterbatasan kemauan kita. Itu yang the best yang Tuhan kasih kepada kita. You don't know tomorrow. Kita harus menjalaninya step by step. Oh begitu Tuhan. Oh begitu Tuhan. Itu akan jauh-jauh lebih baik buat setiap kita orang percaya. Dan memang Tuhan kasih kita seperti itu. Saudara perhatikan. Obedient in action. Kotak keempat. Waktu kita menjalankan obedient in action. Karena kita tidak maha tahu saudaraku. Kita jalannya step by step. Dari satu waktu ke satu waktu. Di depan kita gak tahu. Di depannya masih mystery of God. Masih menjadi rahasianya Tuhan. Oleh sebab itu. Karena dia masih menjadi rahasianya Tuhan. Maka ketika kita membahas obedient in action, saudaraku, harus dipahami dalam obedient in action itu ada harga yang harus dibayar. Ya. Sulit ini ya. Ada harga yang harus dibayar. Korban perasaan, misal saudaraku, waktu engkau menjalankan ketaatan yang Tuhan perintahkan itu, mungkin kita ketaatan itu harus berkorban perasaan, ya. Korban harga diri sangat bisa, korban fisik lebih bisa, korban relasi iya, korban tenaga, waktu dan harta benda. Iya, inilah obedience itu. Saudara mau menjalankan? Yesus korban perasaan, dipermalukan saudaraku. Korban harga diri, mereka membagi-bagikan pakaianku, mereka membuat undi atas jubahku tanpa ada pakaian sama sekali. Yesus korban relasi, bahkan kalau saudara baca di Markus, saudaraku di Markus 3, ya, saudaraku, Markus 3 ayat 3 pasal 3 ayat 21 saudaraku, itu dikatakan saudara keluarga Tuhan Yesus itu sudah menganggap Yesus itu sudah tidak waras loh, sudah menjadi orang gila saudaraku karena apa yang diajarkan. Korban relasi. Bahkan di atas kayu salib Tuhan juga berdoa, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jadi saudaraku, suatu obedient in action itu ada harga yang harus dibayar. Ya. Dalam ketidakmahatauan kita loh. Ini menarik sekali korban ini saudaraku. Saudara, coba menyimak apa yang saya katakan. Kadang kita ini saudaraku ya, korban sedikit aja saudaraku, kita sudah gak mau taat loh. Kok saya melayani Tuhan hidup jadi susah? Kok saya melayani Tuhan anak saya ada masalah? Kok saya melayani Tuhan saya kok jadi sakit? Kenapa saya melayani Tuhan omset perusahaan saya menjadi turun terus? Kok saya melihat Tuhan, Tuhan tidak jaga keluargaku, ada yang meninggal karena kecelakaan. Baru membayar harga, saudaraku, untuk obedient in action aja, baru bayar harga sedikit aja, kita sudah mulai gak mau tahan loh. Is it true? Perhatikan. Gak mudah ini khotbah ini. Kena langsung kepada setiap kita. Pacarmu tinggalkan kamu, belum tentu kamu mau pelayanan lagi loh. Berkobar-kobar melayani Tuhan dalam doa, melayani Tuhan sebagai diaken, tiba-tiba you punya perusahaan, omsetmu itu saudaraku, pilot perusahaanmu, belum tentu you mau tetap setia melayani Tuhan. Itu harga dibayar, harus dibayar dalam suatu ketaatan. Bapak Abraham saja saudaraku, persembahkan anakmu, itu korban relasi. Anaknya harus dikorbankan. Itu besar sekali jemaat sekalian. Suatu ketaatan harga harus dibayar adalah korbankan anak. Tidak mudah bukan? Tidak mudah bukan? Kalau saudara masih sini saudaraku, kontemplasi.
kontemplasi. Saya khawatir sekali dalam kehidupan berjemaat untuk zaman sekarang. Christianity Today. Selalu, kalau namanya taat, selalu harus ada sesuatu yang Tuhan beri baru mau taat. Ketaatan itu bayar harga, saudaraku, kadang-kadang lewat penderitaan. Lewat putusnya relasi. Lewat korban perasaan. Lewat penderitaan fisik. Tidak dihargai orang. Iya. Saya ambil contoh hidup saya. Dalam belakangan, saudara kan tahu apa yang terjadi pada saya. Iya kan? 5 tahun terakhir ini, saya hidup menjadi seorang pendeta. 5 tahun terakhir ini, sejak zaman COVID, operasi jantung, pendarahan mata, mata kanan menjadi buta, mata kiri pendarahan total, tinggal 16% penglihatannya. Betapa sulitnya melihat apa tangan meraba-raba, karena sudah sulit lihat, ya, saudaraku. Tidur pun karena pendarahan terus tidak boleh tidur telungkup atau telentang. Tidur dalam posisi duduk di kursi selama 6 bulan. Belajar untuk taat. Masih bisa khotbah? Masih. Sudah tidak bisa khotbah keluar. Karena operasi jantung tidak boleh berteriak. Mata pendarahan tidak bisa keluar. COVID pada saat itu tidak bisa keluar. 3 tahun saya di rumah, saudaraku. Masih mau taat? Dalam keadaan seperti itu? Iya. Sampai minggu lalu. 2 tahun lalu dioperasi mata ini, yang retina, pendarahan retina itu, bisa melihat 80%. Seminggu lalu dioperasi lagi, dipasang laser, dipasang itu, saudaraku, lensa di dalam mata kiri ini, saudaraku, sekarang bisa melihat 98%. Kata dokter, 2% adalah masalah faktor usia. Saya bisa melihat 98%, saudaraku, walaupun kanan ini sudah buta, saudara sekalian. Itu harga yang harus saya bayar, saudaraku. Bukan 1-2 hari, saudaraku. Jadi proses bertahun-tahun. Dalam pergumulan, kesulitan, tantangan, melihat susah sekali. Jantung yang operasi sulit sekali. Saya belajar untuk apa artinya, saudaraku. Harga sebuah ketaatan itu. Dan ketika kita mempraktekkan ketaatan seperti itu dengan segala resiko harga yang sebayar, ada blessing gak, Pak, ketaatannya? Lihat aja Bapak Abraham. Karena engkau taat akan firman-Ku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah. After obey, ada blessing. Lihat aja Yosua. Ketika dia sudah taat menjalankan perintah Tuhan, blessing-nya apa, saudaraku? Mereka mendapatkan tanah perjanjian. Lihat aja Yusuf dan Maria. Is it right? Jadi, saudaraku, kalau mau bicara mengenai harga sebuah ketaatan, kalau kita tidak mau bayar harga, saudaraku, kita tidak berkorban untuk ketaatan itu nonsens. Omong kosong kita ini, saudaraku. Hanya kata-kata saja. Waktu in action-nya, saudaraku, kita kabur. Kita lari dari kenyataan. Itu banyak orang Kristen seperti itu. Ngomongnya gede, bicaranya hebat, berkobar-kobar. Tapi ketika in action, hilang orangnya. Hilang orangnya. Disitulah ujian Tuhan itu. Engkau betul-betul taat? Hosea, nikahkan, kawini perempuan Sundal itu. Mau tahu tak enggak? Yunus pergi ke Niniwe, tak tahu enggak dia? Maria dan Yusuf, engkau lahirkan juru selamat, tak tahu enggak dia? Abraham, persembahkan anakmu, taat atau tidak dia? Ada harga yang harus dibayar. Camkan firman Tuhan hari ini, saudara-saudaraku. Harga sebuah ketaatan. Waktu you kontemplasi, setelah itu kontemplasi ya, yang 5 menit, 10 menit, yang 1 jam, yang di kantor, yang di Starbucks, 5 menit. Sambil minum kopi, waktu habis makan saya di kantor, masih ada 10 menit, duduk sebentar merenung, sambil ngomong dalam hati, kontemplasi. Tuhan, saya kurang sekali dalam membayar harga untuk ketaatan. Saya lemah sekali di bidang itu. Cepat sekali saya berdali, Tuhan. Saudara dan saya harus jujur dalam hal ini. Saya terlalu memperhitungkan banyak hal. Saya hitung untung ruginya, Tuhan. Saya ketaatan itu bagi saya ada sesuatu yang jauh daripada komitmen saya. Engkau kah itu orangnya? Menjadi pengikut Yesus yang setia. Kadang badan ini rusak, saudaraku, tapi tetap setia. Bisa lah. Rasul Paulus itu hampir buta dia. Tapi tetap dia setia melayani Tuhan. Bisa gak? Saya pikir sampai di sini.
Kadang saudara sudah gak ada pekerjaan. Saudara sudah uring-uringan. Hidup pun sudah gak benar. Hidup pun sudah ikut orang gak benar. Doa pun sudah tidak. Ketaatan itu sedang diuji. Bayar harga. Di tengah semua apa yang kamu miliki sudah gak ada. Masih ada tersisa ketaatan gak? Kalau gak ada ketaatan sudah selesai. Tapi masih ada ketaatan, percayalah. Suatu hari blessing itu tiba, saudaraku. Blessing itu tiba. Jadi jemaat sekalian, gak mudah khotbah ini. Tapi di suatu proses kehidupan. Suatu proses kehidupan orang percaya. Suatu pergumulan unik dalam hidup kita. Kita menjalani ketaatan itu. Obedient action itu. Step by step. Satu tahap demi satu tahap. Karena kita sedikit tahu. Allah yang Maha Tahu itu sedang memperhatikan kita. Puji Tuhan. Karena ada Yesus datang menjadi manusia. Manusia menjadi contoh teladan. Dalam kemahatauan dia, dia menjalankan ketaatan itu. Karena kita tidak Maha Tahu, kita bisa bersandar kepada yang Maha Tahu. Masa depan kita, di depan itu, Tuhan itu sudah ada di situ. Ketaatan itu dijalankan dengan bersandar, percaya kepada Yesus yang Maha Tahu. Itulah kekuatan kita, saudara sekalian. Whatever happen, step by step kita akan alami itu. Kita akan jalani itu. Nah, ketaatan itulah di situ bayar harganya. Saudara mau? Dengar khotbah saya hari ini. Akan teruji setiap kita yang mulut kita mengatakan apakah hati kita sungguh-sungguh, apa kita mempraktekkan waktu in action. Saudara harus perhatikan ini loh. Banyak yang tidak. Ngomong saja. Sedikit susah saja, sudah uring-uringan. Sedikit pergumulan saja, sudah mulai tanda tanya sama Tuhan. Sedikit bayar harga saja, sudah hitung-hitungan sama Tuhan. Saudaraku. Engkau kah itu orangnya? Harga sebuah ketaatan tidak murah, tidak gampang. Bahkan harga sebuah ketaatan ada orang bayar dengan darah, saudaraku, dengan kematianmu. Iya, Yesus Kristus orangnya. Ayat yang kita baca tadi itu, ia tidak mempertahankan kesetaraannya, mengambil rupa seorang manusia, bahkan menjadi hamba dan taat mati sampai mati di atas kayu salib, saudaraku. Itu ketaatan obedient in action itu sampai mengalirkan darah, ya, mati di atas kayu salib. Itu ketaatan luar biasa. Dan Tuhan sudah tahu itu akan terjadi. He did come, dia tetap datang untuk menjalankan ketaatan itu. Contoh yang sangat sempurna. Saudara nyimak khotbah hari ini. Siapa tahu khotbah ini menegur keras engkau. Tidak taat dalam kekudusan hidup. Tidak taat menjalankan perintah Tuhan untuk mengasihi keluargamu. Tidak taat dalam doing business, engkau bisnis yang tidak baik. Tidak taat hidup sebagai pemuda-pemudi yang baik. Tidak taat sebagai seorang pelayan Tuhan. Seorang memutarbalikkan fakta. Mempermainkan gereja Tuhan. Memanipulasi jemaat. Hati-hati saudara sekalian. Itu tidak dihitung ketaatan. Itu sudah jauh menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Jemaat sekalian. Menyimak khotbah hari ini. Coba saudara perhatikan pelan-pelan khotbah hari ini. Tidak bisa sekali dengar saudaraku. Dengar 5 kali. Sambil oret-oret apa yang sedang saudara alami hari ini. Masihkah kita taat? Still. Waktu obedient in action itu. Terujikah kita? Sungguhkah kita? Lihat semangat saya. Lihat kesungguhan saya. Mata saya Tuhan sudah kasih 98% saya melihat. Saudaraku. Mata kanan buta total. Enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Ketaatan itu, obedient in action, tetap dijalankan sampai mati. Sampai mati. Bawa firman ini pulang, jemaat sekalian. Lihat dirimu masing-masing. Kau sudah taat dalam segala resiko, dalam segala konsekuensi, dalam segala hal yang harus kamu bayar dalam ketaatan itu. Kau tahan, kuat, jalankan, atau engkau menyimpang. Engkau lepas tangan. Engkau pergi dari Tuhan. Engkau pura-pura. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu, saudara-saudara sekalian. Oke? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Saudara-saudara sekalian, lihat setiap diri kita masing-masing termasuk saya. Pada saat perintah Tuhan datang, what to obey kepada kita orang-orang percaya. Sudah jelaskah engkau akan perintah Tuhan? Sudah jelaskah apa yang harus kamu taati, jemaat sekalian? Pekerjaan, sekolah, kuliah, menikah, tidak menikah, pelayanan, panggilan menjadi pendeta, panggilan menjadi pendoa syafaat, panggilan menjadi diaken, sudah clearkah yang Tuhan perintah kepada engkau untuk kau jalankan? Clearkah itu? Jelaskah itu? Lihat dirimu masing-masing. Jangan menjadi orang percaya yang tidak ada arahnya. Pekerjaan pun tidak, pelayanan pun tidak, hidup asal ada saja. Gak tahu apa yang mesti dilakukan, engkau bukan orang percaya. Engkau hidup lebih rendah daripada siapapun, saudara sekalian. Orang bukan orang Kristen saja, mereka punya gairah hidup. Mereka punya perjuangan hidup, mereka punya visi, mereka punya ambisi hidup. Mestinya engkau orang percaya lebih daripada itu. Ketika obedient in actionmu diuji, harga yang harus dibayar. Kau kuat bertahan kepada Tuhan yang maha tahu itu. Tuhan yang sedang berdiri di masa depanmu itu. Yang sedang memperhatikan prosesmu itu. Kau kuat di situ. Bersandarlah kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Siapa tahu hari ini ketaatanmu sedang diuji lewat tubuhmu yang banyak sakitnya. Masih setia engkau? Masih taat? Ketaatanmu kepada Tuhan sedang diuji lewat bisnismu yang tidak begitu bagus. Ketaatanmu sedang diuji lewat rumah tanggamu yang sedang porak-poranda. Ketaatanmu sedang diuji lewat hidupmu yang tidak begitu sukses. Ketaatanmu sedang diuji lewat banyak sekali masalah yang datang susul-menyusul. Gak habis-habisnya. Masihkah engkau taat? Masihkah engkau taat? Khususnya pelayan Tuhan. Misioneri, hamba Tuhan, mahasiswa teologi. Ketika problem datang, silih berganti. Masihkah engkau taat menjalankan panggilan Tuhan? Ini pertanyaan penting. Tuhan Yesus, lihat setiap hati kami. Ajar kami Tuhan, melihat engkau menjadi suatu contoh hidup, suatu teladan kehidupan dalam menjalankan ketaatan. Kami punya contoh, kami punya teladan, kami punya guru yang agung, kami punya Allah yang maha tahu. Ajar kami ya Tuhan, menjalani hidup ini step by step, pegang tanganmu ya Tuhan Yesus. Supaya kami kuat ya Tuhan. Arahkan kami kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Supaya hidup ini seturut dengan firman. Perhatikan setiap umat-Mu yang sedang berdoa Tuhan Yesus. Letakkan tangan-Mu di kepala mereka. Letakkan tangan-Mu di hati mereka ya Tuhan. Teguhkan iman mereka. Teguhkan perjalanan hidup mereka ya Tuhan. Supaya mereka obey. Harga yang harus dibayar dalam suatu ketaatan. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Dan inilah berkat yang kau turunkan buat umat-Mu Tuhan. Kasih dari Allah Bapa turun atas engkau. Yesus Kristus gembala yang baik mengembalakan engkau. Dan Tuhan Roh Kudus selalu mengingatkan engkau akan kitab suci. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.